Hey, hello teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Di kesempatan kali ini, Ajamkul lagi berada di wisata Bahari Kejawanan Kota Cirebon. Nah, untuk mengetahui keseruan kami, silakan dilihat videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, Pantai Kejawanan merupakan destinasi wisata bahari yang berlokasi di Kota Cirebon nih teman-teman. Nah, pantai yang selalu ramai pengunjungnya di hari Sabtu Minggu. Dan kebetulan hari ini kita datangnya tuh di hari Minggu ya teman-teman. Wow, pengunjungnya ramai sekali. Ke pantai ngapain aja nih? Ya, nggak mungkin dong teman-teman kalau kita ke pantai tuh hanya diem saja. Yang pasti kalau ke pantai tuh kita bermain air ataupun berenang. Iya gak sih teman-teman? Nah, kebetulan kita tuh tidak niat untuk pergi ke pantai ini ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak bawa baju ganti. Nah, makanya pilihan pertama kita tuh kesini hanya untuk naik perahu. Barangkali mau ada temennya tuh. Naik perahu di Pantai WBK, harga tiketnya per orang dikenakan biaya Rp15.000. Sebelum naik perahu, kita bisa nego harganya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, semakin banyak yang naik, harganya pun jadi semakin murah. Tergantung kalau kita bisa negonya nih. Teman-teman, di Pantai WBK tidak hanya ada naik perahu nelayan yang seperti ini saja ya, tapi juga bisa naik perahu karet. Jadi ada dua pilihan nih teman-teman. Nah, dengan biaya sewa hampir sama seperti naik perahu nelayan ini.
bagaimana nih menurut pendapat kalian? Naik perahu nelayan di pantai WBK Kota Cirebon. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ditunggu komentarnya. Yang pasti nih teman-teman, naik perahu nelayan di pantai WBK sangat menyenangkan. Apalagi bagi anak-anak, naik perahu nelayan menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan dan mendapat pengalaman baru bagi mereka. Ya gak sih teman-teman? Teman-teman, cukup sekian video dari saya. Naik perahu nelayan di pantai WBK Kota Cirebon sangat menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya.